Kembali lagi nih di program Panorama. Kita lanjut lagi yuk. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di Sport I Love You. Nah sini kita bisa lihat pemandangan Kota Malang yang bagus banget. Dan di sini kita juga bisa lihat pohon-pohon dan gunung-gunung yang ada di sekitar Batu Flower Garden. Dan jangan lupa terus ikutin perjalanan saya ya. Di atas papan yang membentuk kata I love you dengan latar foto pemandangan pegunungan yang menawan, kalian dapat melakukan foto romantis bersama pasangan. Recommended juga untuk foto prewedding para calon pengantin baru. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di spot apel. Nah di sini apelnya benar-benar gede banget. Dan di bawah saya ini ada banyak banget bunga-bunga yang cantik-cantik. Buah apel tidak bisa dipisahkan dengan Kota Batu. Bedanya, ikon buah apel di Batu Flower Garden dibuat seperti buah yang sudah tergigit. Jangan lupa untuk mengabadikan momen di sport ini ya. Ada tulisan bagus nih, jalan sama aku, jadiannya sama dia. Sakit. Terima kasih. Selamat datang di wisata Cobanda Es Batu Flower Garden. Di sini wisata swasta yang tujuannya untuk menggait warga di kampung untuk biar meningkatkan perekonomian juga. Di sini kita bersama dengan perhutani dan bagi hasil. Dan di sini untuk wisata di sini ini keunggulannya dari wisata lain, kita lebih mengutamakan di spot selfie seperti itu. Jadi untuk wisata spot selfie pertama di Jawa Timur ya spot selfie di Batu Flower Garden ini. Untuk spot-spot di sini kita ada Love Flower, ada Twins, ada Flowerfall, ada Quest Air, ada Mocha dan Lobiton, I Love You, Apple, Toriyuki, Eskimo, sama Treehouse dan Ayuna. Itu. Di sini kita menggait dengan warga sekitar untuk memaksimalkan pegawai di sini. Jadi kita melakukan 80% pegawai di sini itu di warga sekitar untuk meningkatkan perekonomian di sini. Seperti itu. Harapan kita sebenarnya untuk wisata di Batu Flower Garden ini, terutama di Batu, untuk bisa lebih ekstern lagi tentang wisata-wisata yang di sini dan kerjasama dengan pihak dinas juga, biar membantu untuk mempromosikan wisata kita juga. Seperti itu. Terima kasih. Sekarang kita sudah masuk nuansa Jepang nih. Di sini terdapat jembatan yang indah loh. Sembari melintas jembatan ini, kalian dapat memanjakan mata kalian dengan melihat ikan-ikan yang ada di bawah jembatan. Jembatan berwarna merah ini sangat instagramable loh. Jadi kalian jangan lupa untuk mengabadikan momen di jembatan ini ya. Di sekitar sini juga terdapat rumah yang menyerupai rumah yang ada di Jepang loh. Lampion berwarna merah yang ada di depan rumah juga menambah kesan seolah kita sedang berkunjung ke negeri Sakura. Buat kalian nih yang nyari spot foto ala-ala di luar negeri gitu, di Batu Flower Garden ini ada yang namanya Toriyaki. Nah ini tuh kayak nuansa Jepang-Jepang gitu. Dan di depan saya ini ada kapas-kapas yang menyerupai salju layaknya di luar negeri. Salju di spot foto teriyaki ini lembut banget loh. Salju di spot ini terbuat dari kapas yang diletakkan sedemikian rupa agar terlihat mirip dengan yang ada di luar negeri. Di Batu Flower Garden ini juga ada spot foto yaitu rumah pohon. Rumah pohon ini keren dan sangat instagramable loh. Di sini terdapat spot foto berupa Smurfy House yang menyerupai jamur berwarna-warni.
Nah pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu spot foto yang unik banget, namanya Eskimo. Ini tuh nuansanya seperti di kutub utara gitu, kece banget. Di spot Eskimo ini, kalian bisa berfoto ala-ala berada di kutub utara. Di spot ini terdapat rumah iglo dilengkapi dengan patung manusia salju. Buat kalian yang mengajak buah hati, jangan khawatir, karena di Batu Flower Garden ini juga terdapat area mini yang dikhususkan untuk bermain anak-anak loh. Tetapi jangan lupa tetap mengawasi buah hati kalian ya. Selain area mini, di Batu Flower Garden ini juga terdapat playground. Sama halnya dengan area ini juga dikhususkan untuk bermain anak-anak. Perbedaannya, di area ini terdapat lebih banyak wahana untuk bermain anak-anak. Di sini juga terdapat sebuah rumah yang di dalamnya ada berbagai mainan anak. Nah, gimana pemirsa? Seru kan perjalanan saya di Batu Flower Garden? Batu Flower Garden ini bisa kalian jadikan referensi buat liburan sama pacar, teman, dan keluarga kalian. Dan jangan lupa terus saksikan panorama hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Bye-bye!